Ada apa, Pak? Kemari. Sebentar, saya sedang mencari Erin. Saya akan segera ke sana. Baiklah. Pak, panggil Erin ke kantorku sekarang juga. Baik, Pak Darrell. Ada lihat Kak Erin nggak ya? Soalnya dicariin Pak Darrell. Waduh, tumben. Jam segini dia biasanya lagi gosip tuh di wedding hall. Iya, wedeku tengok. Memang mulus sekali lah calonnya Pak Darrell ini. Kan iri awak di Kak Erin. Kenapa kau? Buat kaget aja. Kakak dicariin Pak Darrell. Kayaknya penting deh. Hah? Udah 5 tahun awak kerja baru dipanggil sekarang. Iya, kayaknya penting deh, Kak. Walah. Tarik napas kau, Erin. Tenang, tenangkan pikiran kau. Oke, ada yang bisa dibantu, Pak? Oke, go. Ya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Iya, Pak. Buatkan saya kopi, ya, buatkan saya kopi. Iya, Pak. Kopi, Pak. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, Pak. Ya, Mang, 5 tahun awak kerja. Dipanggil cuma untuk buat kopi. Pak Darrell, Pak Darrell. Wow, festival topeng. Ajak Sadrak, ah, sekalian ngedate. $10. There are the four bids. The actual retail price is. Cadrak, akhirnya kamu datang. Kamu udah gak sibuk lagi ya? Aku kangen banget loh sama kamu. Iya sayang, aku kangen juga sama kamu. Sayang, besok kan malam minggu tuh. Nah, kebetulan ada festival topeng. Datang yuk, sekarang ngedate. Oh, boleh sayang. Sayang, kamu ada masalah apa? Kayaknya kamu bad mood banget. Ayo cerita aja. Aku belum bayar kos-kosan udah 3 bulan, sayang. Sebenarnya sih aku ada uang, cuman mamaku lagi perlu, jadi ya aku transfer deh. Gak apa-apa, kamu pakai uang aku aja dulu, aku ada kok. Gak usah, sayang. Aku nyusahin kamu terus. Sayang, Sadrak, coba lihat aku. Kamu ini pacar aku. Aku akan selalu ada di sisi kamu. Makasih ya, sayang. Ya, Sadrak. Kamu sudah ada pacar? Itu yang kamu katakan kepada Anggi. Aku tidak ingin menikahinya, Pa. Aku juga tidak ingin harta Papa. Kalau begini caranya, Papa akan mempercepat pernikahan kamu. Baik, kalau itu mau Papa. Dengan satu syarat, kakak harus pulang. Dia bukan anakku lagi. Jangan kau bawa-bawa nama dia di keluarga ini. Anak itu hanya bisa mempermalukan keluarga ini, Darrell. Ingat itu. Orang itu lagi. Hai manis, ketemu lagi. Ada apa ya? Nih, barang kamu ketinggalan di mobil aku kemarin. Oh, makasih ya. Kenapa lagi ya? Ayo mbak, aku anterin ke tempat kerjanya. Saya udah punya pacar, Mas. Waduh, saya udah keduluan. Baiklah, saya duluan ya. Bye mbak. Aneh banget tuh orang. Selamat pagi. Berhubung kamu belum ada sekretaris, aku bisa kok jadi sekretaris kamu untuk sementara waktu. Maaf, Anggi. Aku bisa menyelesaikan tugasku sendiri. Kau bisa pulang. Maaf, keputusan ada di tangan Pak Direktur. Ayah benar-benar keterlaluan. Aku udah hot news. Tahu kau,
calonnya Pak Darel hari ini udah jadi sekretaris CEO. Gimana itu? Iya mbak. Kok biasa aja reaksi kau? Gak enak kok diajak menggosip. Dah, aku pergi dulu ya. Bye. Oke mbak, hati-hati ya mbak. Yang mana sih calonnya? Penasaran gue. Permisi. Oh, dia calonnya. Cocok deh, sama-sama galak. Saya bilang, permisi. Maaf mbak, saya lagi ngepel. Lewat jalur yang di sebelah aja mbak. Li Jin. Oh, baik mbak. Udah deh, udah benar. Lu paling cocok sama si Musang. Luna. Hey, hai Sadrak. Maaf ya aku telat. Gak apa-apa sayang, yuk main ke rumahku. Maaf Lun, hari ini aku ada janji sama Lauren ke festival topeng. Aku ikut. Halo Lun, malam ini ke festival topeng yuk. Rencananya malam ini gue pengen ngedate sama si Sadrak. Tapi yaudah deh, gak apa-apa, lu ikut aja. Duh, gue jadi gak enak nih. Yaudah, makasih ya Lauren. Yoi. Cemburuan banget sih kamu. Tadi Daryl cerita, katanya Anggi cocok kok jadi sekretarisnya dia. Oh iya, ngomong-ngomong malam ini ada festival topeng loh. Kalian berdua gak pergi? Iya, sekalian PDKT. Baik om. Oh iya Darol, tante saranin kamu ganti baju aja, biar lebih santai. Kamu lucu banget loh. Ayo semuanya, Tari Harapan sudah akan dimulai loh. Jangan lupa pakai topengnya. Di bulan yang suci ini, marilah kita membuat permohonan bersama untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Ayo segera kumpul di sini. Saya ke toilet dulu. Oke. Lun, topeng lu mana? Topeng gue ketinggalan. Ayo semuanya, Tari Harapan sudah akan kita mulai. Tinggal satu menit. Ayo, cepetan dong ini. Ayo. Lun. Mereka pada kemana? Kok ngilang sih? Drak, sampai kapan kita mau kayak gini terus? Sabar, Lun. Aku pasti kasih tahu. Kamu harus tanggung jawab, Drak. Kamu harus kasih tahu dia yang sebenarnya. Luna! Lun! Lun! Jelas-jelas sudah mau mulai, kok pada ngilang sih? Kesel deh. Anda ada pasangan menari? Baiklah, kita mulai ya. Okay, cukup.
Terima kasih telah mengajak saya, Tuan. Sama-sama. Sekarang waktunya membuat harapan di depan partner nari Anda. Semoga kakakku kembali ke rumah dan aku dapat menjalankan hidupku sesuai keinginanku. Semoga si Musang, CEO yang paling galak di tempat kerjaku, naikin jabatanku. Terus aku pengen cepetan nikah sama pacar aku, Sadra. Itu aja, Tuan. Semoga terwujud ya. Sayang, tadi kan kemana sih? Jadinya telat. Tadi kamu larinya kecepatan, sayang. Luna mana? Katanya sih ada urusan mendadak. Yaudah deh, kita ngejet yuk. Okay deh. Maaf lama. Gak apa-apa kok. Ih, kamu suka ya sama topengnya. Kamu pakai-pakai terus, lucu banget sih. Aku ada urusan mendadak. Aku harus pulang. Gak apa-apa kok. Semoga si Musang, CEO yang paling galak di tempat kerjaku, naikin jabatanku. Terus aku pengen cepetan nikah sama pacar aku, Sadra. Itu aja, Tuan. Semoga kurang ajar anak itu. Daryl, kapan nih kita fitting baju pernikahan? Pernikahan kita udah mau dekat loh. Ini kantor, bersikaplah profesional. Kalau begitu. Anggi. Anggi, Anggi, bangun. Sediakan mobil. Oh iya kak, gak apa-apa. Aku ke atas ya. Saudari Anggi baik-baik saja. Mungkin dia hanya perlu istirahat. Terima kasih dok. Saya akan pergi setelah orang tuanya datang. Dia benar-benar tidak tertarik kepadaku. Duh, jauh banget sih. Baik pak, kolam berenang kita baru bisa kita pakai sekitar 3 hari yang... Lauren! Manajer, cepat telepon ambulan sekarang. Ambulan, Hotel Sakura.